di atas lantai 2 tuh begini. Di TKP pengecekan penanganan 85. Dari sana cuma foto-foto sedikit.
Bapak rumahnya mana? Cilen enggak? Oke, jogane berapa? Anaknya berapa? Oh, nggih, Cik. Berarti Cik masih ingat enggak Bapak? Perkembangan korban jatuh orang laki-laki mengalami luka robek di kepala ya. Alhamdulillah kondisi sadar, alat gerak juga bagus. Sementara kita lakukan penanganan awal perkembangan 8785. Coba 6 menit ya. Semprotan saya enggak apa, semprotan aja. Kita lesana KB, ini saya coba, merenjek Pak. Nggih. Tak tontok lukae parang gae. Nggih, sami-sami, nggih. Mboten napa-napa. Bapak ini mboten napa-napa iki. Eh lukae butun sih. Lebih lanjut dengan pihak keluarga. Satu putaran,
Mbak Tania, kalau monitor kita langsung geser ke puskesmas, Mbak. Jadi untuk mempercepat penanganan awal dan di lokasi sendiri juga tidak ada kerumunan, Mbak. 85 dulu. Kok daripada nang kene? Nggih, monggo. Sampean bareng nggih. Nabrang no kuna ya, okay. Terus ini, satu putaran izin, comment center Joshua PMI. Silakan masuk, Mas Joshua PMI. Ya Mas, terkait 33 depan makam rangka untuk sementara sepeda angin korban akan kita bawa ke Mako Tirta 2, Mas. Jadi untuk korban sendiri akan kita bawa ke puskesmas. Jadi kita nitip untuk sepeda dulu, Mas. Mohon izin. 86 meter monitor. Mako Ring 2, Pak, mungkin monitor? Monitor sekali. Sampai Mas, untuk F2 kita dibawa rekan-rekan PMI menuju ke Mako Jenengan. Itu perjalanan sudah di depan tepat. Mohon izin. Terima kasih bantuannya. 85. 86 ini. Awakmu elok ta? Iya, iya, iya. Soalnya tak benar, Mas. Jahitan mek 5 apa 6? Ijenan ta? Iya, wis. Jenengan kali masih mohon, Pak. Belum. Ngeteni Arya. Kon nggih, nggih pun. Mbek iki arek-arek iki. Kon ngerti puskesmas e? Ngerti puskesmas e? Terus sebelah ndi? Arya ae ya, ben Mas iki bareng iki. Kon bareng aku ae ambulan. Monitor, nggih Mas, kita berdampingan dengan Mbak Tanianya juga ini. Mohon waktu 10.08. Ya terus iki ya. Terus Mas. Ngantuk ketok ini, Mbak. Ya, abe ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, sini serjil ini loh, KSR ibu. Ini cocok aku ya. Ini cocok, Mas. Iya, jili. Ya, puskesmas ya. Ya, puskesmas ya, kadang gitu kan.
ngomong jadi jelas yuk. Jenenge mau sibuk, Pak. Sampeyan ngerti, Pak. Yo. Santai sama Pak.
Terus. Terus. Dihubungi command center karena kita untuk koordinasi dengan pihak puskesmas 85. Bu, makasih banyak nggih. Ampun kapok. Bu.